Glory Glory JJMU Indonesia. Halo Setan Merah, sehat semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Sederet kesalahan atau dosa Ole dan Fred. Manchester United belum mampu mereda di puncak klasemen. Bahkan skuad Ole Gunnar Solskjaer ini sering mengalami kekalahan di beberapa pertandingan Liga Inggris musim ini. Berikut ini merupakan sederet kesalahan Ole Gunnar Solskjaer dan Fred yang dinilai menjadi salah satu alasan kemunduran MU. Yang pertama, Ole mengeluarkan Ronaldo di tengah pertandingan. Ole Gunnar Solskjaer menjadi sasaran kritik usai Manchester United dipaksa menyerah 1-2 dari tuan rumah Young Boys dalam partai matchday pertama fase grup Liga Champions pada Selasa 14 September 2021 lalu. Saat skor masih imbang 1-1, Solskjaer memutuskan untuk menarik keluar Ronaldo beserta Bruno Fernandes. Sebagai pengganti, Solskjaer memasukkan Jesse Lingard dan Nemanja Matic. Keputusan Solskjaer menarik keluar Ronaldo inilah yang mendapat kritik tajam dari fans United di media sosial Twitter. Yang kedua, Fred menghalangi Ronaldo mencetak gol. Cristiano Ronaldo memperlihatkan gestur kesal atas kesalahan yang dibuat rekan setimnya di Manchester United, Fred, sewaktu melawan Atalanta. Sebelum menjebol gawang lawan, Ronaldo sempat dibuat frustasi karena kehilangan sebuah peluang emas. Momen tersebut terjadi pada menit awal babak kedua. Kejadian bermula ketika Fred mendapatkan momentum berduel satu lawan satu dengan kiper Atalanta. Ronaldo yang berdiri dalam posisi lebih menguntungkan di depan gawang berteriak meminta bola. Namun Fred lebih memilih untuk menembak dibanding mengoper. Bola hasil sepakan gelandang asal Brasil itu gagal berubah gol karena melebar ke tiang jauh. Ronaldo pun mengekspresikan rasa kesal dengan menjulurkan kedua tangannya ke depan. Kemudian yang ketiga, Ole tak turunkan Ronaldo sebagai starter. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membuat keputusan berani saat timnya menyambut Everton pada laga pekan ke-7 Liga Inggris 2021-2022 di Old Trafford Sabtu 2 Oktober 2021 yang lalu. Pada laga yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 itu, Solskjaer memutuskan untuk tak menurunkan Ronaldo sebagai starter. Mega bintang timnas Portugal itu baru masuk pada menit ke-57, menggantikan Edinson Cavani. Selama berada di atas lapangan, Ronaldo tak mampu berkontribusi banyak untuk Setan Merah. Dia hanya melepaskan satu tembakan, itu pun gagal, tepat sasaran. Sesuai pertandingan tersebut, CR7 tampak tak bisa menutupi kekecewaannya. Ronaldo terlihat menggerutu saat berjalan menuju lorong stadion Old Trafford. Kemarahan Ronaldo tersebut dinilai Gary Neville menjadi alarm berbahaya buat Solskjaer. Yang keempat, MU Fred dianggap tidak pantas berada di starting line-up Manchester United. Hal itu diungkapkan Gabriel. Mantan striker Aston Villa itu menilai Fred ceroboh dalam mengumpan saat MU mencoba membangun serangan. Saya mengatakannya setiap kali melihatnya bermain, McTominay adalah versi yang lebih baik dari Fred. Tentu saja, tapi setiap kali Fred mendapatkan bola, dia memberikannya. Operan ceroboh ketika mereka mencoba membangun serangan. Dia akan menendangnya keluar dari permainan atau ke lawan. Dan bahkan ketika dia ada di sana, untuk memenangkan bola kembali seperti yang dilakukan Alan atau Dugard. Fred tidak melakukan itu. Kata Gabriel seperti dikutip dari Sportkeda. Sekian dulu berita dari kami, jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa.